terima kasih rekan-rekan mohon izin ya untuk ini yang jelas saudara kita R diperiksa sebagai tersangka. Untuk sementara ini kita masih menunggu ya dari penyidik mempersiapkan sebelum pertanyaan yang akan dijawab. Ini hari ini ya jadi untuk sementara untuk kita mengaji dari keterangan tersangka dan juga barang bukti lanjut dari kesaksian yang sudah kita minta. Namun demikian ini adalah ancaman 5 tahun berarti harus ditahan. Tapi kita akan lebih untuk penahanan masih belum ada ya? Jadi... Ya ini proses masih berlangsung. Jadi untuk itu kita tunggu saja rekan-rekan semua mudah-mudahan lebih cepat lebih baik ya. Berarti keputusan penahanannya hari ini ya? Ya untuk keputusan yang jelas hari ini. Tunggu saja yang pasti hari ini keputusan pasti diambil. Ya. Berapa pertanyaan Bu yang sudah disiapkan oleh penyidik? Ya untuk pertanyaan sudah disiapkan 30. Namun demikian seperti kemarin kita menyiapkan 38 pertanyaan kemudian ditutup dengan 48 pertanyaan. Masih seputar kronologi KDRT ini? Pasti, ya. Jadi kita mempertanyakan itu pasti adalah laporan yang sudah dilaporkan oleh saudara L. Itu yang pasti kita pertanyakan semua ya, yang sudah dijawab oleh saudara L. Ada pemeriksaan saksi lagi atau pemeriksaan pelapor lagi itu untuk waktu dekat atau mungkin hari ini setelah pemeriksaan tersangka? Ya besok kita jadwalkan untuk penjaga rumah. Ya, jadi kita sudah jadwalkan untuk penjaga rumah besok sekiranya jam 10 untuk ke penyidik ya memberikan keterangan. Penjaga rumah itu satu orang atau berapa? Satu orang. Untuk pemeriksaan R sendiri ini dimulai dari jam berapa hari? Ya, jadi untuk pemeriksaan kita tunggu, Mbak. Jadi kita cek kembali ya. Yang jelas hari ini diperiksa sebagai tersangka. Bukan semalam itu artinya dipending ya, semalam itu sudah diperiksa jadi tersangka. Artinya dipending dilanjut hari ini. Semalam sudah berapa pertanyaan yang dilontarkan? Dan ya. ada sanggahan-sanggahan lain nggak yang kemarin? Ya jadi untuk semalam ya saudara kita sudah maraton diperiksa sebagai saksi. Ya kemudian rekan-rekan ketahui pertanyaan itu begitu banyak dan itu pun harus punya proses, ada waktu. Ya jadi seseorang itu jika diperiksa itu butuh istirahat, kemudian juga butuh untuk makan, minum dan ibadah. Ya jadi itu adalah proses. Nah. Jadi tunggu saja rekan-rekan. Ya hari ini yang jelas kita periksa sebagai tersangka. Artinya Mas Umarung nggak jadi maraton kan sebelumnya Pak Kami bilang bahwa setelah ditetapkan jadi tersangka langsung diperiksa sebagai tersangka gitu. Artinya semalam dipending itu bukan? Ya jadi semalam kita sudah meminta untuk saudara kita R diperiksa sebagai tersangka. Namun demikian hari sudah menunjukkan larut malam ya. Jadi kita mempunyai waktu yang jelas kita ada harus proses ya. Jadi proses itu ya itu tadi saya katakan harus ada istirahat, kemudian makan, minum, ibadah ya. Jadi kita harus maklum di sini. Jadi kita semua juga merasakan kita juga harus tahu bahwa kita juga butuh semuanya ya. Jadi di pemeriksaan itu kita juga harus butuh makan, butuh minum, kemudian juga ibadah yang jelas. Ya, terakhir pemeriksaan tadi malam Bu. Kenapa bilangnya tetap. Ya, jadi kita harus ada pengamanan, namanya mengamankan seseorang ada 1x24 jam. Nah itu yang kita terapkan di sini ya. Jadi bukan apa-apa, memang ini proses. Jadi bukan menahan, tapi mengamankan selama 1x24 jam. Tadi ya. Malam pemeriksaan terakhir yang akan dilanjutkan lagi pukul berapa? Nanti kita cek kembali. Ya, kita cek kembali. Kalau boleh tahu, semalam dalam pemeriksaan Rizky bilang lebih banyak menampar atau lebih banyak mewakili? Ya, yang jelas di pemeriksaan setelah kita memberikan pertanyaan sudah dijawab. Itu adalah hak jawab dari saudara R. Ya. Sendiri pemeriksaan nanti sampai jam berapa? Ya, itu nanti kita cek kembali ya dari penyidik. Oke.